Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnis Bus Channel. Nah teman-teman, untuk hari ini Selasa tanggal 3 Januari 2023 yang merupakan hunting perdana kita ya di awal tahun 2023. Dan ini ada JRG Kingsman yang udah mulai masuk, dan di sini ada 3 JRG ya, JRG Legacy, kemudian JRG Nonstop 2542 dan JRG Kingsman. Oke, ini tepat di jam 8 lewat 2 menit JRG Nonstop langsung diberangkatkan. Ini julukannya Ghosting. Oke, kemudian di jam 8 lewat 3 menit ini keluar lagi Harapan Indah Sleeper. Ini batangannya Tengku Ahmad ya. Nah coba kalian perhatikan, ini HI Sleeper udah menggunakan Dop Adi Putro ya, kelihatan lebih gagah ya. Dan ini penumpangnya full teman-teman. Oke, selang 1 menit dari HI Sleeper teman-teman, ini keluar Kurnia AW03 ya. Jadi malam hari ini Kurnia AW UHD ada 2 unit yang diberangkatkan. Nah selanjutnya ini ada CKJ Avanti yang akan diberangkatkan. Untuk malam hari ini CKJ ada 2 unit ya, Avanti dan Evolander. Oke, tepat di jam 8 lewat 7 menit ini CKJ Avanti mulai diberangkatkan. Dan untuk para penumpangnya ini full ya, sampai ke belakangnya ini full. Ini batangannya Bang Jol. Nah jadi untuk malam hari ini teman-teman, selingannya Dom Toretto ya, ini ada Putra Pelangi Nonstop, Putra Juang. Dan ini masih ada satu unit lagi, UHD 04. Kemudian malam hari ini ya, ada 2 unit UHD Kurnia. Ini keberangkatan jam 8.15 UHD 04. Oke, ini berangkat lagi HI Tronton ya. Ini batangannya Bang Adun. Ini berangkatnya tepat di jam 8 lewat 11 menit.
lagi unit Tronton Putra Pelangi ya. Ini Putra Pelangi keberangkatan jam 9 malam. Oke, tepat di jam 8 lewat 14 menit ini Kurnia AW04 mulai diberangkatkan. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya untuk malam hari ini memang jalurnya 04 ya. Biasanya 03 di jalurnya Dom Toretto yang malam hari ini berangkat dari Medan tujuan Banda Aceh. Tidak tahu juga kenapa ada 03 malam hari ini yang barengan berangkatnya dengan 04. Ya, ini keluar lagi Sempatistar Volvo nonstop. Ini berangkatnya di jam 8 lewat 15 menit. Di sana masih ada CKJ Avanti. Lama juga ya berangkatnya CKJ Avanti ini. Oke, mulai keluar tiga dia Fonte. Oke, ini berangkat lagi Armada Indah ya, tepat di jam 8 lewat 18 menit. Dan di sana masih ada JRG Legacy dan Kingsman. Oke, ini berangkat lagi JRG Kingsman ya, tepat di jam 8 lewat 19 menit. Ya, jadi untuk JRG malam hari ini teman-teman hanya 3 unit ya. Untuk JRG Viola sepertinya masih absen. Jadi untuk malam hari ini hanya 3 unit JRG yang diberangkatkan. Oke, AW04 mulai diberangkatkan di jam 8 lewat 20 menit. Iya, ini keluar lagi Sempatistar 6+26. Nah, bentonya mulai berangkat di jam 8 lewat 23 menit. Dan ini para penumpangnya full, teman-teman.
Nah, langsung disusul Putra Pelangi, Putra Juang, nonstop. Ini masih ada Putra Pelangi Tronton keberangkatan jam 9 malam. Dan ini JRG Legacy juga akan berangkat sebentar lagi di jam 8 lewat 30 menit atau jam 20.30 ya. Ini JRG yang terakhir, teman-teman.